sayap. Sampai itu bagaimana Jentro FC yang akan turun 10 saat lebih kurang. 100 sudah dikritik aksinya oleh pembina-pembina Terengganu. Antara bang perlu bangkit. Cuba terus dilakukan. Oh. Agak bahaya, kuat sepakannya. Baik sepakannya sebenarnya. Yang di terlalu kuat dorongan yang dilakukan. Perebutan di sini, oh berjaya. Dan Sri Pahang bagaimana? Oh. Sri Pahang dalam perlawanan ini. Khususnya dalam separuh masa ke depan. Dan kali ini susunan cuba dilakukan di sini terlalu kuat. Pelakar untuk mencari perlawanan tempoh hari. Hampir menarik akan menggunakan kelebihan beraksi di tempat sendiri pada malam ini. Antara jauh dilakukan. Ah, baik kali ini peluang untuk Sri Pahang. Bagaimana peluang ini? Oh, sayang sekali. Up Andres Rodriguez. Oh. Dia melihat faktor padang ini tidak mengizinkannya untuk membawa bola dengan lebih dekat. Namun Nijer memainkan bersedia. Dago. Oh. Litak sedang mencuba kemarin dalam kawasan penalti. Pak Yudin cross dilakukan. Mudah. Apakah pencaturan yang akan dilakukan? Oleh Rab saya kira Sri Pahang. Untuk melakukan percubaan ke arah pintu gol Terengganu. Defensif dalam kedudukan ini. Mereka perlu. Oleh pasukan Sri Pahang ini. Gol dua kali. Jadi kalaulah ia memberikan. Gresel percubaan lemah. Sehingga dilakukannya agak lemah terkena kaki Nicholas Ryan Spirit. 4-0. Kesemua 6 minit sudah pun melepasi separuh masa yang kedua ini. Seberang sana tidaklah sebagaimana. Jadi itulah sebenarnya yang ingin kita saksikan daripada Manuel Hidalgo. Oh, bahaya. Syahimi bertindak dengan bijak untuk keluarkan bola. Kali ini percubaan tepat menuju ke arah. Masih lagi Fandi. Cross dilakukan baik kali ini. Lita cross dilakukan kali ini. Rodriguez! Oh! Oleh Pahang tadi melalui crossing ini. Tandukan yang menuju kepada Rodriguez. Lepaskan rebatan kali ini. Pertama untuk Pahang. Cross lakukan. Kembali kita lihat Pahang bergerak dari bahagian sayap kiri ini untuk melakukan crossing. Sama ada melalui Fandi ataupun setelah 5-1 tewas. Oh, kali ini Pahang bagaimana agaknya? Masih lagi gol yang terbuka. Oh, tidak. Apakah sudah masuk? Lagi sekali. Sekeras yang dilakukan oleh Andres Rodriguez. Dan di sini letak ketika tampanan dilakukan oleh Suhaimi jelas. Bola sudah lebih 100% melepasi garisan gol. Gagal di situ Suhaimi untuk memat saja untuk mara ke skor akhir. Kerana penentuan skor akhir itu lebih penting sebenarnya. Mimpin pasukan yang dihadapinya malam ini iaitu pasukan Terengganu. Namun Suhaimi sudah bersedia untuk keluar lebih awal. Stadium Darul Makmur tempoh hari. Penjaringnya adalah Kepa Sherman Hedkan terlepas satu perlawanan. Kali ini tolak dalam kawasan penalti. Dan peluang. Itu dia gol. Oh. Agak jauh. Sudah dua langkah ke depan. Namun sudah ada 5 gol.
take kedua ini. Ya, letak kali ini baik daripada letak. Cuba untuk mara dalam kawasan penalti. Masih lagi letak dan peluang dilepaskan. Tidak menjadi penghalang untuk mereka mencari jaringan yang kedua. Inilah yang kita mahukan sebenarnya. Corak menyerang. Jadi keadaan sudah pastinya semakin tenang ataupun di stadium. Tidak ada tekanan seakan-akan kedudukan ini bukan agregat 3-9. Itulah free kick untuk Sri Pahang. Free kick terus terpahang bagi menghalang Terengganu mara ke suku akhir dengan ketinggalan 6 gol untuk membawa Terengganu mara ke suku akhir Piala Malaysia. Mereka juga mara ke suku akhir untuk Terengganu yang berjaya.